Nih teman-teman, kita thrifting lagi ya di Pasar Senen ini. Blok 12 basement ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, ada banyak sekali baju celana ya, jin ya, di obral ya, 300 ya, ya lumayan teman-teman ya. Ini baju-bajunya juga lumayan lah ya, jadi mendingan kita beli barang bekas teman-teman ya, tapi kualitasnya bagus daripada barang baru ya, kualitasnya tidak terjamin. Ini barang-barang impor ya, ya asal kita pandai memilih kita bisa dapat produk branded, kualitas katun ya. Ini tersedia di basement Pasar Senen blok 1 dan 2 nih. Ada banyak ya, termasuk jaket-jaket. Berapa-berapa bang jaket? Ini kisarannya 35.000. Wow, luar biasa teman-teman. Jaket-jaket branded seperti ini teman-teman, yang pasaran di atas 100 di basement Pasar Jaya ini ya teman-teman ya. Ini hanya diobral dengan 35.000 saja nih teman-teman. Ya, ini sangat murah ya. Jaket-jaket impor ya, harga kaki lima ya teman-teman. Ini betul-betul sangat ramah di kantong teman-teman. Bisa dilihat ini 35 semua. Teman-teman, bagus-bagus. Jadi untungnya kita beli barang bekas, bisa dapat produk branded, kualitas katun, ada yang kualitasnya bagus ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini diobral ya, dengan harga berapa nih bang ini? Yang kalau yang ini 25. Ini teman-teman ya, ini ada baju-baju keren-keren nih ya, kalau pasaran masih di atas 75, 80. Di sini cukup 25.000 saja ya, kita bisa dapetin baju-baju ya dengan kualitas lumayan ya teman-teman. Ini salah satu contoh nih teman-teman ya. Ini bahannya katun, lembut tuh. Lengan panjang 25.000 saja. Nah, ini. Ini hanya di Pasar Jaya ya. Lantai basement blok 1 2 ya. Nah, ini teman-teman. Ini loss-nya begitu luas banget. Jaket-jaketnya juga banyak. Nih, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau cari produk murah ya, langsung ke Pasar Jaya blok basement ya. Ini memang spesial ya, jual barang-barang bekas harga kaki lima. Ini teman-teman ada jin-jin ya, ini jin-jin original ya, yang pendek, yang panjang. Ini teman-teman, oh sangat komplit. Celana-celana santai ya, ini juga tersedia. Dengan 35.000 kita sudah bawa pulang ya teman-teman. Begitu banyak sekali ya teman-teman produk di sini teman. Nah bahkan di sini teman-teman kita bisa dapati produk dengan harga 10.000. Wow, 10.000 ya teman-teman ya. 10.000 bahannya ini teman-teman. Nah ini, ini semua 10.000 tuh. Keren-keren tuh. Wow, ini kualitas impor tuh.
Ini enggak main-main, enggak kaleng-kaleng, teman-teman ya. Barangnya bagus-bagus. Ya, dengan 10.000 kita bisa bawa satu karung itu. Waduh. 10.000, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Banyak banget ya. Yang stoknya 10.000, teman-teman ya. Nih. Obral 10.000. Nawar dosa nih, kalau nawar lagi udah dosa nih katanya nih. Tapi memang benar teman-teman. Barangnya cukup lumayan. Nah, harganya di obral habis tuh. Bang, di atas juga ada nih, Bang. Nih. Kalau harganya sama. Ya teman-teman ya. Ini baju-baju kaos ya, katun ya. Nih. 10.000. Nih teman-teman ya. Luar biasa. Dan ternyata masih ada juga yang 5.000 nih teman-teman. Wah. Masih ada. Nah, paling top 5.000 ya. Silakan Bu, itu. Ini bisa dibayangin ya, baju harganya 5.000. Ya, sewa jahit aja udah lebih dari 5.000. Nah, ini bahan-bahannya juga lumayan nih teman-teman ya. Singlet-singlet ya buat cewek-cewek ya. Dengan 5.000 bisa bawa sekarung nih teman-teman. Tuh. Tuh, 5.000 teman-teman ya. Nah, ini persisnya di markas Jack Store ya. Nih, dekat-dekat markas Jack Store ya. Senen Jaya Blok 1 2 basement ya. Oke, bisa dapat jaket-jaket yang bagus-bagus. Nah, ini teman-teman ya. Barang-barang branded. Harganya ramah di kantong ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Keren-keren ya. Pokoknya di Pasar Jaya cari basement ya, nggak jauh dari tempat makan itu masuk. Nah, kita bisa dapati sepatu-sepatu, jas juga ada nih teman-teman. Ini celana-celana cewek juga hanya 35.000 tuh. Nih, wow. Ini 3.100. Ini celana-celana pendek ya, 3.100. Ini paling keren sudah ya. Paling murah ya. Ada juga jin-jin di dalam nih. Celana-celana jin ya, collection. Juga tersedia nih celana jin, teman-teman ya. Wow. Luar biasa ya. Jin-jin branded. Di Senes Second Store. Nah, ini juga tersedia celana-celana jin ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi langsung saja ke basement Pasar Jaya ya.